Lebaran ini merupakan hari raya. Hari raya besar rakyat Malaysia. Tetapi saya ingin ingatkan, hari raya besar ini bukan hari raya yang boleh cuba-cuba. Bukan hari raya yang boleh main-main. Bukan hari raya yang boleh buat eksperimen. Hari raya besar yang akan kita hadapi ini adalah untuk menentukan kepimpinan negara. Kemanakah yang nak dibawa negara ini? Dan kita kalau misalnya anak-anak kita, kita tengok yang berbakat, kita akan groom supaya mereka terus berbakat. Mana yang pandai belajar, kita akan pastikan mereka terus pandai belajar. Mana yang patut diberi hadiah, kita akan beri hadiah. Mana yang patut diberi ganjaran, kita patut beri ganjaran. Ini menunjukkan kesemuanya adalah berdasarkan track record. Track record perkara yang telah dibuat. Kerajaan Barisan Nasional telah membuktikan banyak perkara yang telah kita buat. Contohnya transformasi kerajaan, transformasi ekonomi, transformasi politik, transformasi sosial. Dan kita dah mula nampak hasil-hasil transformasi itu. Jadi jangan kita tersalah pilih. Jangan kita main-main nak cuba-cuba. Kerana kita bimbang. Kita bimbang kalau kita tersalah pilih, kita akan merana bukan hanya 5 tahun, tetapi merana seterusnya. Perpaduan yang kita pupuk selama ini, penyatuan yang kita pupuk selama ini harus kita perkembangkan. Dan berilah peluang, berilah peluang kepada Barisan Nasional untuk terus memerintah negara kita.